ada undangan buat main side dumper, tapi dumper style, tapi pakai das series. Langsung aja gitu, langsung dibuat mobilnya. Jadi kayak gini penampakannya, stabilizer, roller karet bubut, roller 13 atas besar, bawah kecil, bawah 12.5 atas 13. Kenapa dikasih 12.5 atas 13? Soalnya kalau roller bawah yang lengket, begitu kita mau terbang, roller bawah ini yang lengket, itu kadang roller atas itu nggak nyentuh. Kadang roller atas jadi ikut nggak nyentuh gitu. Coba aja kalau nggak percaya, kasih aja roller sama baru tempelin gitu ke kayak ke gini gitu, ke mana mana lagi nih, papan di mana, ah di sana, langsung dicoba tempelin di papan begini. Nah pasti atasnya kurang nyentuh, mau nggak mau kita harus bengkangin lagi kan. Nah karena bawahnya kecil jadi langsung nyentuh atasnya tuh, enak langsung nyentuh gitu. Jadi karena ini pakai das series, otomatis harus diperkuat lagi semuanya. Ininya juga, kenapa juga pakai stabilizer yang ukurannya 11 mili yang gede. Fungsinya kalau dia nabrak belokan, tak. Nah, ini yang nyentuh, dia langsung mempal, tes. Nah, ini mobil langsung lurus otomatis. Lompatan itu bakal lurus terus dapat RPM lah, karena lebih cepat kan dia. Lebih cepat kembali lurusnya gitu. Jadi RPM-nya lebih dapat pas mau lompat. Kalau yang kecil itu gimana ya? Gak bakal dapat RPM gitu, karena mobil itu masih berbelok dulu gitu baru lompat gitu. Kalau yang besar begitu dia nabrak, tak. Nah, langsung mental gitu. Tak. Nah, jadinya langsung mobil langsung but. Ya, lebih enak gitu kan. Nah, sekian. Terima kasih.